Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Vlog Channel 25. Oke, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, ada bagian Anda klik tombol subscribe lebih dahulu juga. Oke, terima kasih Anda sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga rezekinya lancar, cuy. Dan yang belum klik tombol subscribe, saya doakan semoga cepat subscribe channel ini, cuy. Oke, jadi di video kali ini akhirnya kita bisa main game ini lagi, cuy ya. Jadi di video kali ini kita merupakan race pertama, cuy ya. Setelah game ini enggak bisa dimainkan, akhirnya kita bisa main game ini di race pertama, cuy. Jadi di video kali ini kita bakal menggunakan rider yang belum pernah kita pakai, yaitu Fabio Quartararo, cuy. Ya, karena sebenarnya saya sudah lama sekali ingin menggunakan rider ini, cuman belum kesampaian, cuy ya. Akhirnya kita bisa kesampaian juga. Dan kita langsung saja menggunakan sirkuit di Argentina, Termas Rio Hondo, cuy. Oke, langsung saja kita menuju ke sirkuit The Republic Argentina. Ini ya, sirkuit Termas de Rio Hondo Argentina, sirkuit atau dari kandangnya dari seorang rider Valentino Rossi. Argentina ini bukan Valentino Rossi ya, Valentino Rossi kan Italia, sorry aja ya. Saya ngantuk mungkin ya, ini karena rekornya malam hari, aduh. Oke, jadi kita pilih aja trayernya, ini medium-medium, dan di depan ada seorang siapa ini? Quartararo Flow, dia menggunakan motor dari RC Honda. Dan ini ada juga pembalap Tanaki Nakagami, nampaknya yang disorot nih semuanya pembalap dari Honda, dari pembalap satelit maupun dari pabrikan, cuy. Oke, ini dia starting gripnya, ada Tanaki Nakagami dan Richard Jack Miller, Frances Cobar, ya, Manuel Alvianzo, Hans Zarco, dan Johan Zarco ini ada di tahun ini cukup gemilang sih ya. Dia merupakan rider yang begitu agresif sih di tahun ini. Oke, kita langsung aja masuk dulu ke race-nya nih, dari ajang Race MotoGP 2020 Android. Dan ini ada seorang Mark Marquez di urutan pertama. Akankah seorang kita pakai ini Fabio Quartararo ini bisa menyelesaikan race ini di Termas Rio Hondo Argentina? On the way, MotoGP 2020 Argentina, Termas Rio Hondo 2020 on the way. Ya, kita lapas selama di depan masih ada seorang Vito Robat atau Johan Zarco ini ya. Gak nampak di tulisannya tadi ya. Kita langsung aja belok ke sebelah kanan, masuk di corner ke sebelah kanan. Sinyalnya agak patah-patah sih, gak apa-apa, masih bisa kita kendalikan. Dan belakang kita ada pembalap dari DM Cola Racing Team. Dan di depan ada Juan Mir, ada siapa ini bang? Berhasil kita overtaking pembalap dari pembalap dari satelit Ducati. Dan kita ada bersama ada Marc Marquez di depan kita, dan ada Fabio Quartararo, dan dia ada Vizioso, dan ada siapa ini di depan kita, ada Danilo Petrucci dari pembalap Ducati pabrikan maksudnya sih. Ini terlalu pertama, jangan sampai nabrak ya, mungkin enggak crash ya, kita masih sempat ngerem tadi. Ini terlalu sama barusnya kita overtaking side by side, dipergerakan oleh seorang Fabio Quartararo, telah bisa mengamati seorang Marc Marquez. Jadi kita bersama-sama, kita lihat bersama-sama baru saja di sebelah kiri kita ada seorang Marc Marquez akan mencoba mengovertaking dan berhasil mengovertaking. Dan kita overtaking kembali seorang Fabio Quartararo, fantastic, is brilliant overtaking. This is Fabio Quartararo Diablo. Ya, kita bersama-sama, kita bersama-sama, kita lihat seorang Fabio Quartararo ini. Jadi di tahun ini dia masih memimpin klasemen ya, dan jaraknya itu masih sedikit tipis-tipis sekali juga ya. Jadi kita belum tahu siapakah kira-kira pembalap yang akan menjuarai juara dunia dari MotoGP tahun 2021 ini ya, karena jaraknya itu ada berapa lah ya, sekitaran 20-25 gitu. Jadi jaraknya itu agak sedikit tipis-tipis sekali. Dan menurut saya saingan yang terberat dari Fabio Quartararo ini adalah temannya sendiri dari satu negara yang sendiri, yaitu seorang Johan Zarco. Ya, karena saya lihat Johan Zarco itu gimana ya, mainnya itu sungguh bah-bah sekali ya, seperti Marc Marquez kalau saya bilang ya. Saya kalau lihat dari sudut pandang MotoGP deh, kalau menurut saya pada tahun ini seorang Marc Marquez mungkin
belum tahu ya apakah bisa juara dunia lagi atau enggak ya, karena pada tahun ini dia enggak begitu ini se-epic dulu atau se-nekat dulu ya. Dia masih nyari-nyari aman mungkin enggak, karena cedera dia itu belum begitu pulih, jadi tak bagaimana lagi ya. Saya kurang tahu juga soal Marquez ini. Jadi kita langsung saja main game ini lagi ya, nggak usah baca yang lain dulu. Dan kita bersama-sama di depan masih ada suka Juan Mirin, siapa ini? Alex Rins maksudnya ya. Baru saja kita overtaking, nggak tadi kita agak sedikit nabrak tadi ya. Sayangnya nggak apa-apa sih, kita bisa overtaking walaupun sinyal agak sedikit ngelag-ngelag. Dan kita tiba-tiba sudah masuk di urutan pertama, dan kita harus sama-sama seorang Marquez. Baru saja kita di overtaking, dan ada pembalap dari Ducati Satelli cuy, sungguh fantastik. Ini siapa sih kalau nggak salah, ini Tito Rabat ya. Biasanya kalau di tahun ini Tito Rabat sudah dimasuk di kelas Superbike ya, dan dia sudah masuk di kelas Superbike setelah sudah nggak dikontrak lagi oleh Ducati Satelit yang ada di MotoGP ini. Ya kita bersama-sama, kita baru saja hampir saya crash tadi setelah hampir ngoleng, setelah hampir kita overtaking Marc Marquez. Sayangnya kita belum bisa seoptimal mungkin kita bisa mengovertaking seorang Marc Marquez. Dan depan ada seorang Alex Rins, akankah kita bisa overtaking? Yang mudah sekali kita overtaking, ada Franco Morbidelli, ada Tito Rabat dengan menggunakan helm NHK, helmnya sang juara, anjay itu. Oke itu ya, kita bersama, kita masih berada di urutan keempat ya, dengan faster lap. Di lap kali ini ada seorang Marc Marquez, dan kita bersama-sama kita agak sedikit menabrak satu rekan tim kita, kita seorang Franco Morbidelli, dan depan masih ada seorang Tito Rabat. Berhasil kita overtaking saudara-saudara, sehingga hebat sekali ya Tito Rabat adalah race kali ini. Tumben sekali dia bisa di urutan terdepan, biasanya Tito Rabat itu di urutan ke belakang ya. Tapi gimana kok ini pada race kali ini dia bisa di urutan ke depan. Dan Tito Rabat sama dia hampir saja kita lebar, cuman kita pandai ya untuk bisa melakukan racing line sehingga kita nggak ngelebar. Tapi sayangnya kita di overtaking oleh teman Morbidelli, teman di rekan satu tim kita sendiri dari Yamaha SRT Veteran Racing di tim kita. Selama berhasil kita overtaking seorang Mark yang nampak seorang Mark sedikit bersenggolan dengan Fabio Quartararo. Sungguh mengerikan sekali ini, mengerikan sekali battle of one pada race kali ini. Karena seorang Fabio Quartararo bisa mengovertaking seorang Marc Marquez. Kita lihat selama masuk di tikungan keberapa ini, tikungan kelima mungkin. Kita lihat selama baru saja kita overtaking seorang Marc Marquez, sampai Marc Marquez agak semua menikung kembali. Sungguh perketat, sungguh ketat sekali persaingan kali ini, perebutan di juara pertama ya. Sampai seorang Fabio Quartararo bersaja crash itulah, terbang jadi dia, kok bisa terbang dia di sirkuit ini. Aduh, kita coba lagi gas lagi, ini karena sudah final live ya, tinggal beberapa corner lagi. Kalau nggak salahnya tinggal 2 corner lagi akan bisa menyelesaikan race ini. Kita bersama-sama ini tinggal 1 tikungan lagi, kita bersama-sama sampai kita nggak kuat ya. Aduh, nampaknya seorang Fabio Quartararo sih memang puas nih, berada di urutan kedua sih. Aduh, jaraknya sungguh 0,96 titik. Oke, mungkin segini saja ya video dari Ajang Grand Prix MotoGP 2020 ya. Walaupun kita berada di posisi kedua, tapi nggak apa-apa lah ya, karena yang melakukan kesalahan di tikungan-tikungan terakhir tadi sih, sehingga motor kita menyebabkan tadi agak sedikit terbang sih, agak sedikit melebar, kita akhirnya kita terbang motor kita sih ya. Oke cuy ya, mungkin segini saja video dari Ajang Grand Prix MotoGP 2020 Fabio Quartararo aja ya. Oke, mungkin sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video MotoGPTV yang lainnya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.